Aman, Bos. Halo para pencari keringat. Hari ini sekarang masih pukul 4.30. Rencana mau half marathon. Ditemenin sama Mu'i sama Noval. Jadi mereka pakai sepeda, rencana jadi pacer karena rencana ingin cari personal best untuk half marathonnya. Semoga cuaca mendukung dan kita sekarang persiapan dulu. Ini pacernya sudah siap-siap, luar biasa. Jadi kita persiapan, ntar lagi kita langsung start.
rekernya nih. Ini tukang rekamnya, bro. Sing duwe acara nih, Muri. Aman bos? Gak aman. Aduh, musik gila terus bos. Sing kesel peser lagi. Itu tadi video lari saya half marathon 21,1 km. Kenapa pada saat saya setelah selesai lari gak langsung ngasih tahu waktunya? Karena setelah selesai lari saya udah lemes banget, udah capek, susah nafasnya karena push di akhir. Jadinya saya udahlah nanti aja bikin videonya. Saya lari half marathon waktunya 1 jam 40 menit 55 detik dengan rataan pace 4 menit 47, jadi 4.47 untuk pace-nya. Ini rataan per kilometernya, average pace-nya. Jadi ya cukup bagus ya, saya cukup puas dengan rataan pace-nya, cukup rata sampai di kilometer nih, kilometer 18. Nah, kilometer 18, 19, 20 itu udah mulai drop 4.55, 4.58 sampai kilometer 20 itu di atas 5 menit, 5 menit 14 detik. Tapi di kilometer terakhir agak push, walaupun pushnya karena udah capek banget, jadi sampainya cuma di 4.57 aja. Nah, itu tadi pengalaman saya half marathon dan alhamdulillah itu adalah personal best saya untuk saat ini di half marathon atau 21,1 km. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung terus channel ini agar share video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa berkeringat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.